Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat ya, itu nanti akan diganti oleh pemerintah. Jadi selesai tanggap darurat selesai, masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi, baru membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat. Nah, ini rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat walaupun menderita juga tenang bahwa nanti rumahnya ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Sementara sarana-sarana yang lain seperti pendidikan, masjid, madrasah yang rusak itu juga akan dibangun kembali oleh kementerian terkait.